M1A2 Abrams adalah salah satu tank tempur utama yang digunakan oleh Angkatan Darat Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya. Ini adalah versi terbaru dari keluarga tank Abrams dan telah mengalami berbagai pembaruan teknologi sejak pertama kali diperkenalkan pada tahun 1980. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang M1A2 Abrams. Sejarah singkat, M1A2 Abrams pertama kali diperkenalkan pada tahun 1992 sebagai pengganti M1 Abrams asli. Tank ini mengambil nama dari Jenderal Creighton Abrams, seorang komandan utama dalam Perang Vietnam dan kepala staf Angkatan Darat Amerika Serikat dari tahun 1972 hingga 1974. Spesifikasi teknis, berat, M1A2 Abrams memiliki berat sekitar 70 ton. Kru, biasanya terdiri dari 4 anggota, komandan, pengemudi, penembak, dan operator persenjataan. Persenjataan utama, merupakan sebuah meriam M256 kaliber 120 mm yang sangat akurat dan mematikan. Perlindungan, dilengkapi dengan lapisan baja dan sistem pertahanan aktif seperti sistem pelindung aktif atau APS untuk menghadapi ancaman seperti rudal anti-tank. Kecepatan, M1A2 dapat mencapai kecepatan hingga 42 mil per jam atau 67,6 km per jam di jalan raya. Teknologi terkini, M1A2 Abrams telah diperbarui secara berkala dengan teknologi terbaru, termasuk sistem komunikasi digital, penginderaan termal, dan sistem penglihatan yang meningkatkan kemampuan pengawasan dan targeting. Tank ini juga dilengkapi dengan perangkat lunak yang lebih canggih untuk mengelola sistem-sistemnya dan mendukung kru dalam pengambilan keputusan. Peran dan penggunaan, M1A2 Abrams digunakan dalam berbagai peran, termasuk pertempuran tank-to-tank, dukungan infanteri, dan pengawalan konvoi. Selain digunakan oleh Angkatan Darat AS, tank ini juga diekspor ke beberapa negara mitra. Keunggulan, keunggulan M1A2 Abrams meliputi perlindungan yang kuat, akurasi tinggi, dan kemampuan mobilitas yang baik. Ini juga dapat diadaptasi untuk berbagai peran dan dapat diperbarui dengan mudah sesuai dengan perkembangan teknologi. Perkembangan masa depan, selain M1A2 Abrams, terdapat rencana untuk mengembangkan versi yang lebih canggih seperti M1A3 Abrams dengan teknologi yang lebih tinggi dan kemampuan yang ditingkatkan. M1A2 Abrams adalah salah satu tank tempur paling canggih di dunia dan memainkan peran penting dalam kekuatan militer Amerika Serikat serta negara-negara lain yang menggunakannya. BMPT Terminator, juga dikenal sebagai Tank Support Fighting Vehicle, adalah kendaraan tempur infanteri berat yang dirancang untuk memberikan dukungan langsung kepada tank dan unit infanteri dalam pertempuran modern. Berikut adalah penjelasan singkat tentang BMPT Terminator. Sejarah singkat, BMPT Terminator dikembangkan oleh Rusia sebagai respons terhadap pengalaman negara tersebut dalam konflik di Chechnya, di mana tank dan kendaraan tempur seringkali terlalu rentan terhadap serangan infanteri dan ancaman dari senjata anti-tank. Spesifikasi teknis, persenjataan utama, BMPT dilengkapi dengan dua meriam 30 mm 242 dan 4 peluncur rudal anti-tank ATAKT, yang memungkinkan untuk mengatasi berbagai ancaman, termasuk tank dan infanteri musuh. Perlindungan, kendaraan ini memiliki lapisan pelindung berat dan desain yang lebih rendah, yang memberikan perlindungan terhadap serangan artileri ringan, senjata anti-tank, dan serangan infanteri. Kru, biasanya memiliki 3 hingga 5 anggota kru, termasuk komandan, penembak, pengemudi, dan operator persenjataan. Peran utama, BMPT Terminator bertujuan untuk memberikan dukungan langsung kepada unit tank dan infanteri dalam pertempuran. Dalam peran ini, kendaraan ini dapat mengatasi ancaman infanteri musuh dengan meriam otomatisnya dan menghancurkan target anti-tank dengan rudal ATAKT. Ini juga dapat digunakan untuk mengamankan jalan raya dan rute konvoi. Penggunaan, meskipun dikembangkan oleh Rusia, BMPT Terminator belum memiliki penggunaan luas di luar negara tersebut. Beberapa negara mungkin memiliki minat dalam membeli atau mengadopsi kendaraan ini, terutama jika mereka menghadapi ancaman yang serupa seperti yang dialami Rusia. Keunggulan, keunggulan utama dari BMPT Terminator adalah kemampuannya untuk memberikan perlindungan dan dukungan langsung terhadap unit-unit tank dan infanteri dalam pertempuran kompleks.
Persenjataan yang beragam dan perlindungan yang baik membuatnya sangat efektif dalam berbagai situasi pertempuran. BMPT Terminator adalah salah satu konsep kendaraan tempur modern yang mencoba mengatasi tantangan pertempuran masa kini yang melibatkan ancaman dari berbagai jenis senjata dan musuh yang berbeda.